Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu ini kuliah kita akan merangkumi yang pertama, pengenalan kepada ilmu ketamadunan. Yang kedua, kita nak bercakap tentang pengajian ilmu tamadun dan juga sejarah tamadun. Yang ketiga, kita akan melihat ciri-ciri tamadun itu sendiri. Okey, hasil pembelajaran bagi kuliah minggu ini, yang pertama, pada akhir kuliah dijangkakan pelajar-pelajar akan dapat menjelaskan konsep-konsep asas dalam tamadun. Yang kedua, pelajar-pelajar dijangka dapat membandingkan antara pengajian ketamadunan dengan sejarah tamadun. Persoalan yang pertama ya dalam kita memahami tamadun ini ialah persoalan yang paling asas, iaitu apakah tamadun. Jadi untuk bercakap tentang soal ketamadunan ini, sebenarnya pada asasnya kita merujuk kepada perkembangan sejarah ataupun perkembangan dinamika masyarakat manusia itu sendiri. Iaitu bila kita bercakap tentang tamadun, kita merujuk kepada pencapaian yang dicapai oleh sesuatu masyarakat itu dalam kehidupannya. Kita tahu bahawasanya masyarakat manusia ini dia melalui satu proses perubahan daripada satu tahap ke satu tahap dalam kehidupannya, dan daripada situ mereka menghasilkan pelbagai inovasi. Seterusnya ialah isu ilmu ketamadunan dan ilmu sejarah tamadun. Ini dalam perbahasan ilmiah selalunya terdapat sedikit kekeliruan, kerana ramai orang tidak membezakan di antara sejarah tamadun dan ilmu ketamadunan. Jadi untuk tujuan kuliah ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan. Sebenarnya sejarah tamadun dan ilmu ketamadunan itu adalah dua perkara yang berbeza. Bila kita bercakap tentang sejarah ketamadunan, sejarah ini merujuk kepada masa lalu, masa lampau. Dan selalunya orang yang tidak berminat dengan sejarah ini, dia merasakan sejarah ini satu subjek yang usang, yang semakin lama semakin ketinggalan zaman. Baik. Manakala tamadun? Tamadun ini, oleh kerana kita bercakap tentang kehidupan manusia, pencapaian manusia, kita tidak boleh tidak bercakap tentang sejarah mereka. Tetapi pada waktu yang sama, kita juga tidak boleh meninggalkan perbahasan tentang keadaan hidup mereka pada waktu ini. Dan pada masa yang sama, kita juga bercakap tentang apakah yang akan mereka lalui pada masa hadapan. Jadi, bila kita bercakap tentang ilmu ketamadunan, dia merangkumi kesemua daripada sejarah, masa lampau, masa kini dan juga masa depan. Jadi sekarang ini saya fikir kita sudah jelas bahawasanya sejarah dan pengajian ketamadunan itu bukanlah satu perkara yang sama. Dia dua perkara yang berbeza. Sejarah memang sebahagian daripada pengajian ketamadunan. Kan tetapi, bila kita bercakap tentang pengajian ketamadunan, dia meribatkan perkara-perkara yang bukan sahaja bersifat sejarah tetapi juga bersifat semasa dan juga bersifat masa hadapan. Seterusnya, saya ingin menyentuh tentang persoalan takrifan tamadun. Bila kita bercakap tentang takrif ini, kita merujuk pada bahasa sebenarnya. Jadi tiap-tiap tamadun itu dia mempunyai bahasanya tersendiri. Jadi oleh sebab itu, kalau kita nak mengkaji tentang apakah fahaman mereka, bagaimanakah mereka memahami apakah yang dikatakan tamadun itu, kita kena merujuk kepada istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa tersebut. Baik, dalam bahasa Arab misalnya, kita ada beberapa perkataan yang sering digunakan seperti hadarah, madaniyah dan tamadun itu sendiri. Dan dalam bahasa Melayu kita gunakan
istilah tamadun yang kita ambil daripada bahasa Arab, dan juga kita guna istilah peradaban ataupun yang dia mempunyai perkataan asalnya adab, juga daripada perkataan Arab. Kalau di negara Malaysia misalnya, perkataan tamadun itu lebih popular digunakan, tapi di negara jiran Indonesia mereka lebih banyak menggunakan perkataan peradaban. Namun demikian, yang dirujukkan kepada istilah itu ataupun konsepnya itu adalah perkara yang sama, iaitu yang merujuk kepada tahap pencapaian yang dicapai oleh masyarakat manusia itu. Dalam bahasa Inggeris, mereka menggunakan perkataan tamadun, menggunakan perkataan civilization, yang juga dirujuk kepada perkataan Latin yang lebih awal, iaitu civitas. Perkataan yang paling hampir atau perkataan yang paling dekat kepada makna tamadun itu adalah perkataan ataupun istilah yang telah kita gunakan begitu lama, iaitu budaya. Maka itu dalam bahasa Melayu kita boleh gunakan perkataan-perkataan itu, iaitu tamadun, peradaban dan juga budaya, bagi merujukkan kepada pemahaman kita tentang bagaimana proses pembinaan ketamadunan itu berjalan, berlaku dalam masyarakat kita. Okay. Kesimpulan kepada perbincangan yang telah kita buat sebelum ini. Yang pertama, dengan perbincangan ini kita dapat memahami dengan lebih mendalam tentang konsep-konsep asas dan perkara-perkara penting yang perlu kita ketahui dalam mendalami ilmu ketamadunan ini. Yang kedua, yang juga penting ialah kita dapat membetulkan pandangan kita tentang perbezaan di antara pengajian ketamadunan dan juga sejarah tamadun. Dan diharapkan selepas ini kita tidak lagi keliru tentang apa yang dikatakan sejarah tamadun dan apakah yang dikatakan ilmu ketamadunan itu. Terima kasih.